Oke, jadi di video kali ini saya akan ngebahas mixer DMX Disco 240 ya. Jadi banyak yang belum tahu cara pemakaiannya ya. Ini ke inti poinnya aja. Ada yang bertanya ke saya. Nah, jadi mixer ini tuh Disco 240. Karena kenapa dinamain 240? Karena ini 240 channel ya, semuanya 240 channel. Jadi ini 16 channel sampai nih, jadi 12 kali 16 channel, di sisanya buat di bawah ya. Ini per grup, jadi per grupnya ini ada 16 channel. Nah, ini 1 sampai 8 di SA, naik di SB itu berarti 9 sampai 16 channel ya, channel. Ini di SA itu 1 sampai 8 channel, SB 9 sampai 16 channel ya. Itu. Terus, nah, Bang, untuk kelipatannya gimana untuk addressingnya? Nah, untuk addressingnya itu lihat di buku manual mixer ya. Di buku manual mixer. Nah, ini. Nah, kelihatan enggak? Nah, ini 1, 7, 33, 49, 65, dan seterusnya ya. Addressingnya itu buat di lampu-lampu kayak ini, kayak lampu moving, palet, kayak gitu ya. Ini buat kode addressnya nih, buat menunjukkan si di grup ini nih, si grup ini nih, si grupnya ini ada 16 channel. Jadi kan kalau lampu berarti jadi ini ke 17 ya, jadi ke 17 channel tuh. Jadi awalnya satu kayak gitu. Oke, kita di ini dulu. Nah. Jadi ada yang bertanya juga, dimmer itu enggak sama di channel ini ya. Oh, berarti dimmernya di channel ini ya, enggak kayak gitu juga. Nah, untuk dimmernya itu lihat di buku manual si lampu ataupun palet ataupun lampu yang lainnya ya. Ini channelnya nih. Nah, di sini channelnya ada 10 dan 12. Nah, di sebelum tak ini cek dulu sini channelnya pakai channel berapa ya. DMX mode. Nah, ini menggunakan 12 channel ya. Menggunakan 16 channel. Terus di sini lihat lagi channel 1 itu apa? Channel 1 itu apa? X. Nah, ini muter dia X, itu pen ya. Terus axis timing itu enggak kepake ya, cuman di, itu sebuah program aja kayak gitu. Terus yang T-nya 3 til, yang keempatnya sama juga enggak kepake juga. Berarti kesimpulannya kalau ada pen berarti sebelahnya pen fine, itu enggak kepake kayak gitu. Banyak kan kayak gitu ya, tergantung channel, tergantung program di dalam itunya. Terus yang kelima itu speed, PET speed. Speed itu dia itunya pelan tuh kan. Nah, muternya itu pelan kalau dia turun. Jadi nggak langsung. Nah, ini pedal udah turun tapi dia muternya pelan ya gitu ya. Jadi nggak langsung. Turunnya gini jadi langsung. Jadi satu udah, dua kayak udah kayak gitu. Terus sini dimmer. Dimmer. Kok nggak nyala dimmernya? Nah, dimmernya itu biasanya juga sama strobo. Sama strobo. Nah, di sini tuh ada nomornya nih, 0 sampai 255 ya, 255. Nah, di sini ada nomornya berarti lampu on. Lampu on itu ada di 60 sampai 63 dan 124 sampai 27. Nah, berarti di sini kita naikin. Nah, nomornya itu kita lihat di sini 60 dan sampai 63. Ya. Ini udah on tuh, satu on ya, berarti dia on kayak gitu. Terus yang satu lagi nih, nah ini color. Nah, terus Bang, ada yang tanya lagi, kenapa bukan kenapa, terus saya mau ngeluarin prismanya katanya ya, buat supaya ngembang katasin dulu supaya ngembang katanya. Nah, ininya naik karena di ininya udah pindah di channel 10, di channel 10 ya, nih prisma tuh.
Prisma ya, berarti channel 10 itu naik. Ini kan 1 sampai 8 channel. Kalau kita naik ke sini di SB berarti di 9 sampai 16 ya. Ini 9 berarti 10. Nah, ada prismanya on ya. Prismanya on itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kan ini Bang ada yang tanya lagi, berarti channel yang lain itu nggak kepake ya. Ya, karena di sininya juga di buku manual booknya juga ada 12 channel, jadi nggak terpakai ya, terpakai. Kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke sini, balik lagi ke P2, kalau lampu 2 itu berarti adanya 17 ya. Udah kayak gitu aja ya, ini buat pertanyaan di YouTube aja. Seperti itu penjelasannya, jadi biar ngerti ya. Soalnya banyak yang belum ngerti juga tentang itu.